Nah, kita kasih space yang lebih cozy, lebih bagus, itu kita namain Legend Premium. Ini siaran radio internet, Mas. Pamit nyayangan QRT Radio. Dengerinnya bisa lewat handphone. Warung kopi di Jogja terus berevolusi. Awalnya berbentuk sederhana seperti angkringan. Kemudian perlahan berubah menjadi lebih modern. Namun fungsinya sendiri tak bergeser terlalu jauh. Tempat berkumpul, berinteraksi, dan juga berekspresi. Salah satu komunitas yang menggunakan warung kopi sebagai ruang untuk berekspresi adalah Pamit Yangyangan. Berdiri sejak September 2010, komunitas radio streaming ini dimotori oleh 7 orang mahasiswa Jogja. Dengan konsep QWERTY Radio, siaran Pamit Yangyangan dapat didengar melalui ponsel pintar atau piranti lain yang terkoneksi dengan internet. Kini, Pamit Yangyangan telah memiliki studio sendiri di bilangan Ring Road Utara. Namun awalnya, ketika komunitas ini berdiri, mereka memulai siarannya dengan memanfaatkan koneksi internet gratis yang ada di angkringan dan warung-warung kopi. Siaran sambil kumpul bareng. Inilah asal mula nama Pamit Yangyangan. Sebuah guyonan dalam bahasa Jawa yang artinya kurang lebih pamit dari rumah atau kos untuk pacaran, padahal sebenarnya ngumpul-ngumpul dengan teman. Selain bersiar di studio, Pamit Yangyangan seringkali menggelar acara live streaming di kafe atau tempat nongkrong yang menggelar acara live music. Seperti yang tengah digelar di Legend Coffee Shop. Lagi ngapain tuh, Mas? Waduh, kaget. Siaran, Mas. Siaran? Iya. Halo. Saya Adi. Saya Bayu. Adi. Ini teman-teman Pamit Yangyangan semuanya. Halo. Loh, siaran maksudnya piye toh? Ini siaran radio internet, Mas. Pamit Yangyangan QRT Radio. Ini band yang lagi main di belakang ini. Kita ambil suaranya, kita siarkan. Orang di mana-mana bisa dengarkan lewat channel radio internet kita. Dan dengerinnya bisa lewat handphone. Sini. Any handphone, Android, iya. iOS, dan lain-lain. Ya, Android sudah ada aplikasinya, tinggal klik aplikasinya, play, silahkan dengerin. Selalu live music atau kadang mainin yang lain? Kebanyakan sih musik, kalau kita siaran dari studio ya kita bikin playlist, kita siaran, kita ngobrol sama pendengar di Twitter. Kalau eventnya seperti ini ya, ambil suara dari panggung, kita siarkan. Tapi pernah dulu pernah video streaming sekali. Paling besar listenernya sampai berapa? Waktu Selon 7 itu dulu kita sampai 2000 lebih pendengar. Loh, ya. Cara tahunya gimana sih? Wah, ini ada di sini ada. Nah. Oh, ngelihat IP yang log berapa ya, gitu. Nah, sekarang ini yang dengerin berapa? 16. 16. Ya. Penasaran. Sebetulnya yang orang biasa tahu itu kan media radio itu kan konvensional kan, pakai pemancar dan lain-lain. Kenapa sih pakai medianya internet? Karena satu, kita ini yang termurah yang bisa kita bikin. Karena kalau bikin radio pakai pemancar segala macam, biayanya jelas. Sedangkan dengan internet, kita cukup komputer apapun sebenarnya. Koneksi internet, ya sudah, selesai. Terus, radio internet juga batasnya tembus. Radio konvensional itu paling jaraknya kan mengatasi kota tertentu kan, satu kota aja. Ini bisa kemana-mana. Karena bisa dirilai ulang ya. Iya. Menu, komunitas, koneksi internet, dan juga interaksi di media sosial. Inilah rumus sederhana jika sebuah warung kopi ingin sukses. Variabel utama lainnya, tentu saja harga.
Legend adalah salah satu kedai kopi yang buka di Jogja beberapa tahun terakhir. Dibandingkan dengan kedai-kedai kopi yang lainnya, Legend sangat fokus dengan apa yang bisa dilakukan oleh pengunjungnya ketika mereka datang ke sini. Pilihannya mulai dari meja biliar, PlayStation, live music, dan kalau dilihat menunya, harus yakin dia juga cukup ekstensif. Yang saya minum ini bisa dibilang menarik. Rasanya seperti kopi mocha yang dicampur dengan kayu manis. Menggunakan kopi bubuk, jadi kayak kopi tubruk gitu. Tapi dikasih saus coklat, Hershey bukan ya, nggak tahu. Dan kayu manis. Malam mas. Pak, malam, apa kabar? Baik. Bebeknya cakep-cakep, Pak. Iya mas, ya iseng-iseng koleksi lah mas. Ini Legend ini dibangun untuk men-showcase-kan VW atau VW-nya sebagai bagian dari Legend? Iya, VW sebagian dari Legend, mas. Sebenarnya konsep awal di Legend kan kita ingin membina komunitas. Oh, okay. Baik komunitas otomotif, komunitas fotografi, dan lain sebagainya lah. Gitu. Legend Premium, kenapa harus ada kata premium, Pak? Jadi awalnya Legend itu sebenarnya kan Legend Premium itu step keduanya. Step yang pertama kita bikin konsep itu namanya Legend Coffee. Jadi awalnya coffee dulu? Legend Coffee. Okay. Terus kemudian kenapa kita bikin brand baru namanya Legend Premium? Kita pingin segmentasi pasar, mas. Wah, ini di Legend Coffee ini ada pasar yang spend uangnya lebih tinggi, gitu kan? Nah, kita kasih space yang lebih cozy, lebih bagus, itu kita namain Legend Premium. Tapi ternyata tidak bisa. Kalau Bapak lihat prospek coffee shop atau kedai kopi di Jogja gimana sih, Pak? Sekarang kan masih yang ya orang bikin coffee shop, jumlah coffee shop berkembang tinggi, tapi secara ekonomis masih belum baik, secara market masih terlalu niche. Kalau kedepannya akan jadi jauh lebih baik atau gimana kira-kira? Ini kan menjadi lifestyle kemudian, mas. Pada saat itu menjadi lifestyle, itu yang kita inginkan gitu. Karena menjadi kebutuhan mereka. Dan saya yakin semakin lama mereka akan meningkatkan kualitas mereka. Dalam artian, dulu mereka nongkrong di pinggir jalan, terus kemudian naik ke warung kopi, naik ke coffee shop, pasti akan terjadi proses yang demikian. Teman-teman yang di Jakarta, teman saya yang di Jakarta, datang ke sini, mereka begitu lihat buku menu, mereka pertanyaannya satu, kapan kamu balik modal, gitu kan? Ya kalau joke saya sih, saya kerja sama-sama dinas sosial ini. Karena kita nggak bisa bermain di harga yang lebih tinggi daripada ini. Tapi sebenarnya kan kita bermain di volume. Kenapa kita harus punya seat yang, kursi yang banyak, meja yang banyak untuk mengejar volumenya. Konsekuensi dari kita mendorong Legend ini jadi rumah kedua mereka, mereka pasti berlama-lama di sini. Nggak mungkin mereka 1 jam. Minimal pasti mereka 2 jam di sini. Perubahan gaya hidup turut mendorong nilai ekonomi sebuah warung kopi. Kacamata bisnis membuat para pemilik warung kopi, baik sadar ataupun tidak, memilih target pelanggan dengan lebih spesifik.